kita memang harus diniati dari hati untuk sambil menikmati alam kembali. Untuk para kawan Jam Trok Mania dimanapun Anda berada, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih sudah subscribe di channel saya, Dian Purwa Hobi. Semoga kita menjalin silaturahmi agar selalu menjaga pertemanan kita, sedulur-dulur kita bisa berkawan di mengikuti channel video-video saya. Oke, bersama saya Dian Purwa. Terima kasih, sehat. Pantang diri. Ku berdiri dan tanpa lelah, meski terik panas hujan. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian Purwa. Terima kasih sudah setia menjadi penonton Dian Purwa Hobi. Di kesempatan ini, Saya kemarin survei di lokasi Piala Bupati Kudus. Banyak sekali antusias Kicomania dipenuhi penonton di tribun karena tempatnya di Stadion Barakawan. Untuk itu, di kesempatan kali ini, pembahasan yang saya akan langsung saja, sebisa mungkin jangan di skip biar selalu tidak gagal paham dalam menyimak atau mendengarkan ulasan dari saya, para kawan. Saya mereview berbagai cucak ijo, adapun ini yang memang sering banyak terjadi dan juga ada yang di kolom komentar juga sering ada yang menanyakan, bahkan di arena lomba pun juga kita saling sharing, para kawan. Kadang kalau kita di lomba itu pun mau latpres ataupun lomba nasional, banyak yang ibaratnya itu rasan-rasan itu cucak ijonya kadang kalau 36G burung sedikit, kadang tidak ya, ada yang mau kerja, para kawan. Tapi kalau dengan 60G ataupun gantangan 30A itu banyak yang kerja, para kawan. Itu sering sekali saya alami di lokasi gantangan, para kawan. Seperti kelas cucak ijo ini itu cuma sekitar 15 gantangan. Adapun burung yang memang ada yang kerja, dan itu pun burung juga sering juara, para kawan. Tapi setelah dicoba ataupun mengikuti lomba nasional, kadang peserta kan kita nggak bisa tahu, para kawan. Karena kalau
kita berbicara tentang masalah mau burung itu mintanya banyak, musuhnya kadang burung itu minta musuhnya sedikit, itu ada para kawan. Kadang saya juga menemui yang karakter cucak ijo seperti itu. Sebenarnya untuk permasalahan cucak ijo itu, intinya kalau saya sendiri pribadi itu, kalau memang dia maunya burung banyak, saya sering latih para kawan. Nanti lama-kelamaan kita tahu karakter mentalnya burung tersebut. Tapi kalau dia mau mintanya memang burung itu musuhnya sedikit, saya biasanya ngasih jeda kalau untuk melatihnya para kawan. Ini saya berbicara tentang masalah karakter, ada yang burung mau tarungnya banyak dan ada burung yang mau tarungnya musuhnya sedikit para kawan. Di sini kita sama-sama belajar dan sharing. Nanti kalau memang cucak ijo kalian ada yang pernah menemukan seperti itu, kita sharing di kolom komentar para kawan. Karena kalau burung yang memang cucak ijo yang ibaratnya itu dia sudah mau musuhnya banyak, dia mau kerja, itu biasanya main kenyang para kawan. Jadi IF-nya itu biasanya maunya burung kenyang para kawan. Ibaratnya kalian kasih hariannya ibaratnya sekenyangnya saja tidak masalah. Nanti dia pasti akan timbul untuk kestabilannya itu dengan menampakkan kebirahiannya para kawan. Tapi tidak emosi. Yang dimaksud di sini memang burung yang kalau memang setelannya kenceng ataupun setelannya kenyang, itu nanti pasti akan menampakkan birahinya para kawan. Kalian tidak usah panik dan tidak usah dalam arti khawatir, karena dengan burung yang memang maunya tarung karakter banyak, dia butuh tenaga banyak juga para kawan. Logikanya seperti itu. Tapi kalau memang burung yang minta tarungnya burung sedikit, biasanya burung yang tidak mau disetel kenyang para kawan. Jadi takaran IF-nya itu harus pas. Ini yang sering saya temui di lokasi gantangan. Dan saya juga sering tanya pas waktu ada yang juara di lokasi lomba dengan gantangan misalnya. Kadang kalau yang tiket-tiket 1 juta ataupun tiket 500 ribu biasanya itu kalau lomba nasional kadang cuma 10 burung. Kadang juga saya pernah nemuin 3 burung juga pernah para kawan. Karena untuk di tiket-tiket 1 juta untuk kelas nasional ataupun di tiket 500 biasanya kan kalau yang memang ibaratnya kita gak factor beneran kan mungkin masih ada sifat ragunya untuk melombakannya para kawan. Tapi kalau untuk yang tiket misalnya 100 ribu ataupun 200 ribu, 300 ribu itu biasanya hampir gantangannya 25 up para kawan. Bahkan kalau yang tiket 100 ribu kadang sampai 50 gantangan juga penuh. Nah ini yang kita menyiasati bahwa burung kita memang karakternya dia tarungnya memang maunya burung banyak atau burung sedikit, ya kita latih para kawan. Dalam arti kita IF-nya juga kita atur, apakah dia hamin satunya minta setut kenyang, apakah burung kalian memang sukanya dengan karakter tarung burung banyak, kalian menyetutnya di hamin berapa. Kalau bisa kalian pahami terus para kawan. Ya seperti ini, yang juara ya memang dengan gantangan sedikit seperti ini. Kalian bisa lihat saja nanti karakternya seperti apa. Bisa kalian lihat para kawan.
ini yang juara dari Gresik para kawan. Bisa kalian lihat, memang kalau di gantangan nasional itu ya kita harus benar-benar faktor juga para kawan. Ya seperti itu. Dari mana, Mas? Mungkin bisa buat jadi acuan kalian, ataupun dalam arti burung yang memang karakternya ataupun kalian yang punya harus pahami itu para kawan. Apakah dia maunya tarung burung banyak? Apakah dia mau tarungnya dengan burung sedikit para kawan? Ini memang sangat penting sekali para kawan. Soalnya kadang kita dalam melakukan eksekusi ataupun melakukan merawat cucak ijo, kalian pikirkan biasanya di setting ataupun di masteran, bahwasanya juga kalian juga perhatikan burung kalian maunya dengan faktor tarung yang seperti apa. Ini juga harus kalian pahami sebegitu juga para kawan. Soalnya kalau kalian juga tidak ibaratnya melakukan riset ataupun melakukan mencoba ataupun bahwa burung kalian ternyata sudah disetting bagus, sudah disetting pas, hariannya sudah jamtrok-jamtrok ataupun di lokasi juga sudah jamtrok, pas saat ditarung burung sedikit dia nggak mau kerja, itu banyak para kawan. Tapi setelah hari hanya berikutnya dilombakan dengan burung yang banyak kerjanya, edian ataupun tofom itu banyak para kawan. Ini yang harus kalian juga perhatikan para kawan. Alangkah sebaiknya untuk menakar ataupun untuk membiasakan cucak ijo kalian dengan karakter yang kalian punya, cucak ijonya mau ditarungkan dengan musuh banyak ataupun musuh sedikit. Kalau memang burung itu sudah faktor ataupun burung itu sudah memang stabil, ya mau musuh sedikit ataupun musuh banyak menurut saya tidak masalah. Karena sekarang gantangan-gantangan itu rata-rata hampir sudah jarang sekali yang melakukan 60G, rata-rata 36G seperti ini para kawan. Sekarang sudah mau mulai banyak yang kadang 24G, 36G, karena untuk mempermudah kinerja burung dan juri pun menilainya para kawan. Makanya kalau main cucak ijo dengan gantangan sedikit 36G ataupun 24G itu malah senang kalau saya para kawan. Jadi kita bisa seperti ini, bisa melihat karakter cucak ijo kita kerjanya maksimal atau enggaknya, itu kelihatan para kawan. Biasanya burung yang memang karakternya ibaratnya itu dengan dia tidak masalah gantangan sedikit ataupun musuhnya banyak, biasanya karakternya agak medium para kawan. Tapi kalau burung yang memang maunya dalam arti musuhnya banyak, biasanya body big para kawan. Kalau body kecil ataupun medium, kalau memang dilombakan burung sedikit pasti dia akan nyolok para kawan. Dari suaranya pasti tajam dan kestabilannya pasti juga terjaga para kawan. Seperti ini yang saya himbaukan kepada kalian para kawan jamtrok. Selalu ingat, pahami detail karakter cucak ijo kalian semua.
untuk masalah perawatan ataupun masalah IF ataupun masalah mental, nanti kita bisa sharing di kolom komentar. Setidaknya terima kasih sudah kalian ikuti video-video saya ataupun mendengarkan ulasan-ulasan saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Selalu murah rezeki buat kalian semua. Jangan lupa tetap selalu subscribe bagi yang belum. Salam Kicomania, Jamtrokmania Nusantara.